Blok Mahakam adalah sumber ladang migas yang terbesar di Indonesia. Itu harus dikembalikan kepada pemerintah Republik Indonesia. Untuk itu Kementerian SDM selaku representasi dari pemerintah Republik Indonesia diharapkan tidak akan memperpanjang kontrak kerjasama dengan pihak Total, Nimex, Prancis dan Jepang karena mereka sudah sepantasnya untuk tidak berada lagi di wilayah Kalimantan Timur. Karena dengan kehadiran beliau, maka penjajahan ekonomi di daerah Kaltim khususnya dan di Indonesia pada umumnya itu pasti akan terus berlangsung. Perlu saya sampaikan bahwa pengelolaan Blok Mahakam yang dikelola oleh Total selama ini hampir 50 tahun itu boleh dikatakan tidak memberikan kontribusi apa-apa buat masyarakat di Kalimantan Timur. Maka oleh sebab itulah esensi dari kegiatan hari ini berharap Kementerian SDM melalui pesan petisi yang akan kita sampaikan tidak memperpanjang kontrak Blok Mahakam kepada pihak Total Prancis.